ada. Oh ya? Emang di Blitar ada mall? Rasanya nggak ada deh. Kita udah sampai di Blitar Square, Batos. Blitos. Terus kita mau ngapain di sini? Nggak ada. Nggak tahu ini, jadi mallnya sepi banget, tinggal banget ya. Ya itu mau ada Miniso. Ya lo, kami udah ada di Blitar Square, yaitu Blitos. Ternyata kondisinya sepi ya. Kalau dulu pas buka itu masih rame, banyak standnya. Sekarang sepi ya di belakang. Ya di belakang saya sepi. Yang masih eksis itu di sini ini Go Popo Land, jadi tempat playground bermain teman. Ini mau ada Miniso ya di sini di Blitos. Ini lagi di lantai 3. Di lantai 3 ini ada diskot CGV ya. Sekarang lagi main film Captain Marvel dan Dylan. Ada juga food court ya di belakangnya, di depannya diskot ini ada food court di sini. Oh ini dulu, ini kan dulu standnya di bawah ya. Iya, kan pindah ke atas. Oke, tapi. Ini yang depan.
Ya, kita di sini beli es di salsa. Ini kita makan di mana? Makan di Pondok Pak? Di Pondok. Makan es krim di apa ini, di food court-nya di bagian apa, gimana, teras ya, apa? Bagian teras ya ini apa? Iya. Ade makan apa dek? Es krim rasa apa dek? Es. Oh iya, Mas Aiman ini. Mas Aiman makan es krim rasa apa Mas? Ngicipin dong. Apa ngicipin? Kalau dibandingkan saat pembukaan kemarin ya, saat kemarin pembukaannya bulan apa ya? November kalau nggak salah. Ini jauh drastis ya. Dulu pas pembukaan ramai banget, terus standnya cukup banyak di lantai 2 sama lantai 1. Tapi tadi stand di lantai 1 itu udah nggak ada sama sekali. Terus di lantai 2 juga berkurang. Lantai 3 yang masih eksis yaitu Bioskop CGV dan food court-nya. Atau mungkin masyarakat Blitar mungkin kurang berminat kembali di sini atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Semoga kedepannya Blitos atau Blitar Town Square ini bisa lebih ramai ya, karena dia kan merupakan mall pertama di Blitar, jadi sayang kalau sampai sepi. Di Blitar punya mall ya, sayangnya pas kesini lagi ternyata udah agak sepian gitu, nggak kayak pas pertama buka itu ramai banget. Kira-kira kenapa kok sepi? Ya karena emang kadang orang Blitar tuh gak suka jalan mall gitu, lebih suka di rumah nonton TV. Kecuali yang mungkin deket-deket sini aja kali ya, yang Blitar kotaan atau Blitar yang lebih kayak rumahku itu mungkin yang males ngapain juga main-main ke mall. Enakan banget ngumpul di rumah atau main ke rumah tetangga, kayak gitu kali ya. Jadi berapa jam ini kita kesini? Hah? Jalannya berapa kita dari rumah? Kalau dari rumah aku sekitar lebih 30-45 ya. Yaudah, kita mau balik dulu ya. Sekarang udah siang. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Keluarga Biru. Mungkin kalian mau punya pendapat kenapa kira-kira Blitar Square ini kok jadi sepi? Tulis di komentar ya.